Sementara itu, Menko Polhuka Mahfud MD memastikan Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang pengusutan dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun terus bekerja dan telah memasuki tahap klasifikasi surat yang dikeluarkan oleh PPATK. Dari total 300 surat, ada sejumlah surat yang sudah dianggap selesai dan sejumlah surat lainnya harus ditindaklanjuti baik ke Bea Cukai, Dirjen Pajak hingga KPK. PPPU sekarang terus bekerja. Kemarin tim baik dari pengarah maupun pelaksana maupun tim ahli sudah rapat di kantor PPATK dan sudah sampai pada tahap klasifikasi data atau surat yang dikeluarkan oleh PPATK, yaitu 300 surat. Ada yang sekian sudah bisa dianggap selesai, ada yang harus ditindaklanjuti, tindak lanjutnya ada yang langsung ke Bea Cukai, ada yang ke Dirjen Pajak, dan ada yang ke KPK.